Oke, kita menggambar sapi. Pertama, kita buat dulu mata ya, dengan diawali titik ya, kanan dan kiri. Oke ya teman-teman. Nah, kalau sudah ada titiknya, kita bisa lingkari lagi untuk matanya. Dan yang kiri juga kita lingkari lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kita warnai hitam semuanya, lingkaran itu sebagai mata. Kemudian kita buat kepalanya. Nah, untuk kepala kita buat lingkaran, lingkaran besar ya teman-teman. Mulai dari setengah aja dulu lingkaran. Kemudian yang kanan juga kita buat lingkaran. Kita teruskan sampai menutup agak bulat, tapi tidak bulat sekali. Seperti apa ini? Nah, oke. Kemudian kita bisa tarikkan ini ya, area mulut buat kita potong aja di bagian tengah bawah mata. Nah, kasih hidung, hidungnya kanan dan kiri, oke ya teman-teman. Kemudian bisa tambahkan mulut di sini ya, sekitar situ. Oke. Nah, untuk telinga kita bisa dari kanan dan yang kiri juga sama, buat kiri dan kanan sama ya. Nah, tambahkan juga apa ini namanya, sungu atau apa ya. Oke, kanan kiri juga sama. Dan juga buat badan kita bisa dari sini ya, dari bawah hidung tuh sampai sini titik bawah, sampai kaki. Oh, tarik selengkungan sampai sini aja. Nah, ini kita bisa buat lingkaran ya, lingkaran buat telapak kaki dari sini sampai ini. Nah, sini juga sampai ke menyentuh titiknya juga. Oke, kita hapus kalau kurang rapi dan kita ulangi lagi. Nah, kita buat belahan ya untuk tangan, dan kemudian bagian kaki belakang kita bisa tambahkan lagi seperti ini ya teman-teman, kanannya dan kiri juga sama dengan kanan, jadi seperti lagi duduk, sapinya lagi duduk. Oke, nah kalau sudah jadi gini, kita bisa tambahkan dengan motif sapi itu ya, yang apa, warna belang-belang seperti sapi susu perah. Nah, oke, kita bisa tambahkan motif. Nah, seperti itu ya teman-teman, mudah sekali ya untuk membuat sapi dengan gambar seperti ini. Nah, untuk warna kita bisa warna hitam ya, untuk warna sapi yang bagian belang-belangnya itu seperti sapi Australia, sapi susu itu yang kalau ada di iklan-iklan sapi susu perah, seperti itu ya teman-teman. Kita warnai semuanya yang hitam-hitam. Oke. Nah, untuk warna lainnya kita bisa sesuaikan saja keinginan kita. Seperti saya ingin warna mulutnya itu warna coklat. Seperti ini, coklat muda. Oke, kita warnain. Warnain blok semua. Oke, kemudian hidungnya kita warnain agak kecoklatan, coklat gelap, dan ini juga coklat gelap tanduknya. Telapak kaki juga coklat gelap juga ya teman-teman. Semuanya telapaknya coklat, kecuali badan, karena badan sapi itu putih, kita biarkan saja, nggak usah diwarnai ya, itu warnanya sudah putih. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya, mudah sekali ya untuk membuat sapi yang lucu ini. Terima kasih, semoga kalian bisa lebih bagus dari saya menggambarnya. Oke, bye bye.